فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا الله Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan أمتنا على دين الإسلام Matikan kami dalam agama Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم Firman Allah yang bermaksud, Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takutlah Allah, taatlah Allah, kerjakan perintah Allah. Dan hendaklah tiap diri melihat apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok. Esok, hari kita bertemu dengan Allah. Bertakwalah pada Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Dan janganlah kamu jadi seperti orang yang lupakan Allah. Lantas Allah jadikan mereka lupa diri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidak serupa penghuni neraka dengan penghuni syurga.
penghuni syurga itulah orang-orang yang berjaya. Saudara pendengar, penuntun, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah, salam kesejahteraan. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saudara-saudari dimanapun saudara berada, sentiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, dalam kita meniti kehidupan seharian, ada kalanya kita bersedih. Sedih adalah sifat manusia. Sedih adalah sifat semula jadi manusia yang dicipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil ada manusia tidak pernah bersedih. Sedih, suka, duka, bahagia, derita adalah merupakan sunnatullah dalam kehidupan ini. Bukankah Allah mencipta tiap suatu itu berpasang-pasangan? Sedih lawannya gembira, ataupun sedih pasangannya adalah gembira. Derita pasangannya adalah suka, bahagia. Maka ada kalanya kita merasa sedih, dan itu adalah sifat semula jadi manusia. Namun saudara, apa yang perlu ialah bagaimana kita mengatasi kesedihan. Bagaimana untuk tidak menjadikan sedih itu suatu perasaan yang boleh mengikat diri kita, membelenggu diri kita, sehingga kita menjadi hamba kepada perasaan. Hingga manusia yang hilang pertimbangan dan sebagainya. Sedih tidak akan membawa kita kepada kehancuran. Bagaimana untuk kita menjadikan sedih untuk menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudara sekalian, satu ketika seorang sahabat sedang bersedih. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dan bertanya kepadanya, "Wahai sahabat, mengapa kamu bersedih?" Lantas sahabat tadi menjawab, "Ya Rasulullah, aku bersedih karena beban kehidupan yang terlalu berat di atas pundakku." "Apa dia?" kata Rasulullah. "Hutang yang membelenggu diriku dan kesedihan yang mengikat sanubariku." Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kau ingin aku ajarkan satu doa, satu amalan yang jika kau amalkan, niscaya segala kesedihanmu, segala kedukaanmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dipulihkan, akan diganti dengan kegembiraan dan kebahagiaan?" "Bala ya Rasulullah." "Sebutlah, apakah doa, apakah amalan itu ya Rasulullah?" Lantas baginda mengajarkan sepotong doa, "Wahai sahabat, jika kau amalkan doa ini setiap pagi dan setiap petang, insyaAllah sebanyak manapun hutangmu akan dilunaskan Allah Subhanahu. Setebal manapun kedukaanmu akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu." Apakah doa itu saudaraku sekalian? Baginda mengajarkan doa tersebut, "Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan, wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udhu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udhu bika min ghalabati daini wa qahri rijal." "Wahai Tuhan, aku berlindung kepadamu daripada sifat sedih dan duka cita. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat lemah dan malas. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat bakhil dan juga penakut. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada beban hutang dan tekanan perasaan, tekanan oleh orang lain." Saudara sekalian,
ada 8 penyakit yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Pertama, alham, humum, keresahan, gelisah. Yang kedua, al-hazan, duka cita, sedih. Perbezaan di antara alham wal hazan ialah manusia resah kepada sesuatu yang belum berlaku. Menanti sesuatu, dia resah. Menunggu sesuatu, dia resah. Contohnya, seorang pelajar yang sudah melalui exam, melalui peperiksaan, dan sekarang sedang menunggu keputusan. Dia resah, dia gelisah. Tidurnya tak nyenyak. Buat apa pun tak kena. Kena hatinya bertanya-tanya, bagaimanakah hasil daripada peperiksaan tersebut. Adapun duka cita ialah ke atas sesuatu yang telah berlaku. Telah keluar keputusan dan dia gagal. Maka dia bersedih. Dia berduka cita. Alham wal hazan. Yang ketiga, al-ajz, lemah. Yang keempat, al-kasal, malas. Sifat lemah, sifat malas yang membelenggu manusia. Sehingga menjadikannya manusia yang tidak produktif. Yang tidak boleh diharap. Yang tidak boleh diserahkan apa juga tugas dan tanggungjawab. Lemah, malas, tidak ada upaya untuk buat sesuatu. Mungkin kerana sakit. Mungkin kerana tenaga yang kurang. Ataupun sebagainya. Malas adalah sifat buruk yang perlu dijauhi. Yang kelima, al-jubn, penakut, sifat takut. Wal-bukhl, sifat kedekut. Takut dalam menyatakan kebenaran. Takut dalam menyatakan yang hak. Takut melakukan sesuatu yang benar. Ini penyakit jiwa yang melanda manusia. Wal-bukhl, dan sifat kedekut. Manusia menjadi begitu terikat dengan hartanya. Enggan untuk bersedekah. Enggan untuk memberi. Dan yang keenam, yang ketujuh. Ghalabati dain, beban hutang. Beban hutang. Hutang yang banyak. Hutang yang melingkari tubuhnya. Dia tidak boleh bergerak akibat lilitan hutang yang terlalu banyak. Mungkin saja hutang itu hutang yang perlu. Makan, minum, rumah, tempat tinggal, dan sebagainya. Tetapi ada juga kadangkala hutang yang tidak perlu. Hanya semata-mata ingin mengikuti corak kehidupan yang mewah. Melihat orang senang, dia ingin senang. Melihat orang mewah, dia ingin mewah. Melihat orang ada sesuatu, dia pun nak ada sesuatu. Maka dia sanggup berhutang. Ini penyakit yang akan menjadikan manusia hamba nafsu dan hamba perasaan. Membawa kepada kedukaan, kegelisahan, kesedihan, dan sebagainya. Saudara, amalkan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal. Ya Allah, aku berlindung daripada keresahan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, daripada sifat malas dan juga lemah. Dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, daripada sifat penakut dan juga bakhil. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari beban hutang. Dan yang kelapan yang terakhir ialah tekanan manusia. Saudara, ada beberapa faktor yang menjadikan manusia resah, gelisah. Selain daripada 8 penyakit yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Di antaranya ialah manusia bersedih, manusia resah, gelisah dalam mencari sesuatu. Dia mencari sesuatu. Saudara ingat peristiwa Hajar
ketika mencari air untuk anaknya Ismail alaihissalam. Anak sedang menangis.